Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel G Official 22. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Mengenal huruf dan nama hewan. Huruf yang pertama adalah huruf A. Coba tebak teman-teman, binatang apa yang berawan dengan huruf A? Ya, ayam teman-teman. Apa teman-teman? Ayam. Ya, betul sekali teman-teman. Ayam. Nah, ini teman-teman yang namanya ayam teman-teman, gambarnya teman-teman. Ini namanya ayam jago teman-teman. Selain ayam jago teman-teman, ada juga ayam betina ini teman-teman. Ayo teman-teman, ayam betina ini teman-teman makannya adalah nasi maupun padi teman-teman, dan juga beras teman-teman. Wah, makannya banyak ya teman-teman ayam ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita lihat ada peternakan ayam teman-teman. Yang menonton, ada yang suka makan ayam nggak teman-teman? Tentunya suka dong ya teman-teman. Ayam yang teman-teman suka makan, ayam apa teman-teman? Ayam goreng kah? Ataukah ayam bumbu teman-teman? Tentunya sama saja ya teman-teman. Gimana pun bentuk masakan ayamnya, tetap saja rasanya ayam ya teman-teman ya. Ayo teman-teman, ada yang bisa menirukan suara ayam? Petok, petok, petok. Benar sekali teman-teman. Itulah suara ayam teman-teman. Huruf berikutnya adalah huruf B. Ayo coba tebak teman-teman, hewan apa yang berawalan dengan huruf B? Ya, oke teman-teman, kali ini adalah badak. Teman-teman lihat ini teman-teman, inilah gambar dan bentuk hewan badak teman-teman. Badak ini memiliki dua tanduk di depan teman-teman. Dua tanduk tersebut dinamakan dengan cula teman-teman. Oke teman-teman, apa namanya teman-teman? Cula. Oke, betul teman-teman. Lihat nih teman-teman, di sini ada dua ekor badak teman-teman. Dua ekor badak teman-teman. Ya nih, ada satu induknya, mungkin ya satu anaknya lah teman-teman. Hehehe. Teman-teman, teman-teman bisa lihat nggak gimana bentuk badan dan kulit badak teman-teman? Badak ini teman-teman, sepertinya kulitnya berotot teman-teman. Tengok lihat teman-teman. Ya, wah, badaknya sedang makan teman-teman. Makan apa tuh teman-teman? Makan rumput ya teman-teman. Selanjutnya adalah huruf J. Ayo teman-teman, coba tebak hewan apa yang berawalan dengan huruf J. Oke teman-teman, hewan yang berawalan dengan huruf J adalah cicak. Nah, teman-teman tahu nggak hewan cicak ini gimana dan hidupnya di mana teman-teman? Biasanya hewan cicak ini menempel di dinding teman-teman, di dinding rumah, di samping maupun di atap rumah teman-teman. Hewan apa teman-teman? Cicak. Teman-teman, biasanya hewan cicak ini tinggalnya di sebuah rumah loh teman-teman, maupun di bangunan-bangunan dan di gedung-gedung teman-teman. Coba tebak teman-teman, cicak biasanya makan apa teman-teman? Ayo teman-teman, biasanya cicak makannya nyamuk loh teman-teman. Cicak ini teman-teman biasanya hidupnya menempel teman-teman. Menempel di mana teman-teman? Menempel di dinding teman-teman, maupun di atap-atap rumah teman-teman. Coba teman-teman lihat rumah teman-teman, ada cicak nggak teman-teman? Huruf selanjutnya adalah huruf D. Coba tebak teman-teman, hewan apa yang berawalan dengan huruf D? Ya, apa teman-teman? Domba. Betul sekali teman-teman. Domba. Hewan yang berawalan dengan huruf D salah satunya adalah domba ya teman-teman. Teman-teman, hewan domba ini suaranya sama loh dengan hewan kambing. Tapi bedanya, jika domba itu memiliki bulu yang lebat teman-teman. Bulu domba itu biasanya dipergunakan ataupun dimanfaatkan sebagai untuk bahan benang wol teman-teman. Sedangkan kambing itu bulunya sangat tipis teman-teman, bahkan ada yang tidak memiliki bulu. Informasi teman-teman, domba juga makanannya rumput loh teman-teman, lebih kurang sama dengan kambing teman-teman. Ayo coba tebak teman-teman, warna bulu domba warnanya apa teman-teman?
warnanya putih ya teman-teman. Ini teman-teman, domba ini tanduknya lebih panjang loh teman-teman. Cantik ya teman-teman dombanya. Bagus loh teman-teman. Matanya juga hitam teman-teman. Wah, keren. Huruf berikutnya adalah huruf E. Coba tebak teman-teman, hewan apa yang berawalan dengan huruf E? Ayo, tebak teman-teman. Ya, elang teman-teman. Hewan berawalan huruf E adalah elang. Teman-teman tahu nggak? Elang itu merupakan sejenis burung loh teman-teman. Iya, benar sekali teman-teman, sejenis burung. Lihat teman-teman, elangnya bisa terbang teman-teman. Wah, tinggi sekali ya teman-teman. Elang itu terbang tinggi loh teman-teman. Sangat tinggi, lihat ya teman-teman. Wah. Teman-teman tahu nggak elang itu makannya apa? Elang biasanya makan anak ayam teman-teman. Selain anak ayam, elang juga makan ikan teman-teman yang ada di sungai, dan juga anak-anak ular teman-teman. Bahkan ular itu pun juga dimakan sama elang teman-teman. Wah, serem ya teman-teman. Tuh, lihat teman-teman, elang yang baru dapat seekor ikan teman-teman. Wah, enak ya jadi elang, bisa terbang ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman, kalau elang itu penglihatannya sangat tajam loh teman-teman. Dari seberapa pun jauhnya, tinggi di atas awan, elang bisa melihat teman-teman di mana mangsanya. Wah, hebat ya teman-teman ya. Teman-teman, jika elang sudah mendapatkan target mangsanya teman-teman, elang nggak bakal ngelepasinya ke teman. Elang akan berupaya teman-teman untuk menangkap target mangsanya teman-teman. Wih, keren ya teman-teman.